kesempatan pagi hari ini saya berkunjung di Shelter Niten untuk menyemangati ibu-ibu hamil yang ada di Kabupaten Bantul, karena dalam satu bulan ini tingkat kematian ibu hamil dan melahirkan itu cukup tinggi. Setiap pagi ada siaran, jenengan yang ada apa-apa rasa sungkan lapor pengeriku-neku. Masuk grup niku sejak hamil muda sampai 40 hari setelah melahirkan. Harapannya agar ibu-ibu hamil yang terpapar oleh COVID ini dapat survive selama masa kandungannya dari hamil muda hingga dia nifas selama 40 hari kemudian. Mudah-mudahan warga Bantul semakin sehat, ibu-ibu hamil juga semakin sehat. Dan kepada ibu-ibu hamil yang masih isolasi mandiri, saya berharap untuk selalu koordinasi dengan bidan desa dan juga puskesmas setempat. Ibu-ibu, bapak-bapak, mbak, mas, dan adik-adik, tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bukan Cium Lengkap sekali. Dan pagi ini saya hanya ingin memastikan bahwa layanan di sini juga sudah baik dan insya Allah baik. Dan penjenengan ini adalah orang-orang yang beruntung karena memutuskan diri untuk tinggal di shelter. Ingin apa, Bu? Karena yang isoman di rumah itu tidak mudah.